102E Jalan 11 di Selayang Baru. Apa yang istimewa kat sini? Ha, kalau kau nak tahu kan, kepada anda yang sukakan waffle, ha, sinilah tempat dia. Ini dia, Waffle Crazes di Selayang Baru. Macam-macam waffle yang dekat sini. Yang manis ada, yang masin ada, yang lemak berkrim disukai, ramai pun ada. Let's go! Wow, view rendah kitchen kat sini. Kalau view rendah maknanya, wey, pelanggan banyaklah kat luar tu ya. Tahniah, Chef Ricky. Tahniah. Kalau kata nak rasa, kau mesti makan kat sini. Kita syorkan waffle burger. Kita tak gunakan roti. Ha. Kita menggunakan waffle tu sebagai bun. Kalau yang manis-manis, yang ada aiskrim, yang ada coklat. So kalau orang kata yang suka manis betul-betul, kita ada yang cokopong, kita ada esmo. Tapi nak kalau nak pertengahan, kita boleh makan waffle yang dengan buah. Jadi fruity, cake mango. Dia manis tapi orang kata kita ada rasa masam-masam daripada buah-buahan tu. Kawin, rasa kawin-kawin. Kawin. Cantik lah. Macam pinang ni berdua tak? Okay, waffle kat sini, walaupun seberumai, memang kebanyakannya dia ada banyak jenis lah. Bukan satu jenis saja. Harga makanan kat sini berpatutan, murah. Makanan kat sini is a homemade cooking. Memang sedap. Kalau semua nak rasa waffle yang sedap, best, murah, boleh main dekat Waffle Chris. Cantiknya. Cantiknya dalam kamera ni. Tapi cantik lagi mata memandang. Sedap lagi lidah merasa. Ha, ini istimewa dekat Waffle Crazes ni. Nampak? Waffle dia, kita boleh order dua jenis variasi dalam satu. Yang ini, dia panggil deep fruity. Dia ada whipped cream dia dengan strawberry dia, dengan coklat sos dia. Sebelah ni pula, cake mango. Dia ada mangga sekali dengan kiwi fruit. Ha, mana satu nak makan? Mana satu nak makan? Okey, kita cuba cake mango dulu. Sebab kita ni memang suka mangga. Masam-masam kiwi fruit dengan masam manis mangga. Dengan aiskrim dia. Ha, yang bestnya, waffle kat sini. Rangup-rangup. Dia makan panas-panas ni kan. Tu, aiskrim dia cair. Lepas tu, kat luar dia rangup-rangup. Kat dalam dia. Lembut, sedap. Memang sedap. Yang ini pula. Jeng-jeng-jeng. Cantiknya mata memandang ni dengan merah dia dan strawberry dihiris bersama dengan coklat. Oh, cewa. Datuk Siti Nurhaliza pasti suka. Kadang-kadang strawberry kat Malaysia ni dia lebih masam daripada manis. Tapi alhamdulillah, chef kita menyediakan strawberry yang ngam-ngam pun manisnya. Dengan whipped cream dia dan makan dengan coklat, pasti menyelerakan. Hashtag I like it. Dua seleksi menu ni adalah untuk mereka yang sukakan masam-masam manis-manis buah, cake fruity dan di mango. Ha, macam kita cakap lah, kat sini semua makanan dia cantik-cantik. Ha, waffle kat sini pula, setengah dia dipanggil s'mores waffle. S'mores dia dibuat daripada marshmallow ada. Lepas tu dia ada benda-benda yang rangup lah. Ha, kat sini dia ada cornflake. Lepas tu waffle pun dimasak dengan garing kat atas kan. Yang kat sini pula, cokopop. Ha, sebab dia ada coklat dan dia ada bertih jagung. Hai, dan disaluti dengan madu pula tu. Jom kita cuba. Jom kita cuba yang cokopop ni dulu lah. Jangan cakap manis. Kalau kita makan topping dekat atas itu, memang manis. Pening kepala ni manis. Tapi kalau kita makan dengan waffle dia sekali, dengan rangup-rangup ni, dengan lembut kat dalam, baru sekata sikit rasa manis. Taklah rasa orang kata mual sangat lah. Macam ni, makan sama-sama. Baru hashtag aku suka. Kita rasa s'mores dia pula. Nampak ni? Batu dia memang tak kedekut dengan dia punya whipped cream. Dia dengan marshmallow pula memberikan tekstur dan dimensi lain kepada makanan anda. Dia ada lembut dan manis je. Kita kunyah. Macam tak lek je. Macam tak lekang je. Lepas tu tiba-tiba coklat tu pula bercampur dengan marshmallow. Semuanya ni permainan dalam mulut dah. Dan permainan dia memang hashtag aku suka. Dia menggelecek dan gol. Itu dah permainan dia. Ha, waffle s'mores dan choco pop. Sedap. Siapa sangka begitu berjasa waffle ni. Macam-macam dia boleh jadi. Ha, dia boleh jadi pembasuh mulut. Dia boleh jadi bun untuk burger. Dan dia boleh jadi pelantar untuk pizza. Ha, apa cerita? Berjasa waffle kita. Hashtag waffle berjasa. Okay, yang ini pula dipanggil waffle pizza Cajun chicken. Ha, maknanya pizza ayam tapi diletakkan dengan rempah Cajun. Ramai rempah masalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang ya. Memang rempah-rempah dia full of flavor lah orang kata. Masuk meletup dalam mulut lah. Tapi yang bestnya, dia letak cheesy cheese kat sini. Yang cairnya. Dan dipenuhi dengan bawang ada, capsicum ada. Tapi sekali lagi, sebab topping-topping kat sini, dia lebihkan rasa. Sebab waffle ni, walaupun dia garing dan dia lembut, tapi dia ada tawar sikit. Jadi kita nak makan sama-sama dengan inti-inti yang ada kat atas ni. Yang bila nak makan ni, dia kena makan panas-panas. Sebab bila sos-sos dia meresap masuk dalam waffle tu, dia dah tak sedap sangat. Jadi, masa dia garing, masa dia tengah panas, cepat-cepat potong, kasih masuk dalam mulut. Baru puas hati. Waffle pizza Cajun chicken. Hashtag mesti rasa.
Ha, dia ada rasa pedas-pedas sikitlah. Saya suka rempah dalam pizza Cajun chicken ni. RM7 sahaja. Idamanku. Inilah dia. Burger bukan sebarang burger. Burger datang dari Melaya. Sebab hanya dekat Melaya saja ada waffle burger. Tu dia. Kita selakkan dia punya sayur-sayuran ni sebab kita nak tengok. Oh, inilah dia burger hasil sendiri. 120 gram. Sebenarnya patty-patty kalau besar sangat pun susah nak masak tau. Saya suka yang garing kat luar, lepas tu dia lembut dan masak ke dalam. Dan berperisa. Best. Dan tengoklah apa dia letak kat dalam waffle ni. Dia letak coleslaw. Jadi kita potong daging ni sikit, letak kat dalam. Baru dapat rasa nikmat penuh waffle burger kat sini. Jadi pula rasa dia. Jadi kalau kita dapat rasa apa tu lemak-lemak yang mana-mana daripada waffle mix dia campur dengan masing-masing daging dan juga sos dia. Barulah gabungan rasa yang best. Selalunya orang cinta pandangan pertama. Mungkin ini cinta rasa pertama. Mana tahu, cubalah. Kalau tengok saya makan dia, korang teliu kat depan ini buat apa? Mai sini, datang rasa sendiri. Waffle Crazers. Kalau tak dapat jumpa, mak turun aplikasi jalan-jalan cari makan. Kalau tak dapat juga, tengoklah Facebook dan Instagram kita. Cuba dan rasa. Kalau sedap, likekan sekali. Barulah kita bagi dia orang pilihan. Dan nonton jalan-jalan cari makan. #AkuSuka.